teman-teman. So ya, yeah, di video kita kali ini kita coba untuk main game Jojo ini lagi teman-teman ya. Karena sumpah ini game Jojo ini tuh apa ya, pemainnya tuh sebenarnya gak banyak, tapi bagus sumpah gamenya teman-teman ya. Gue tadi coba main dan gila, sumpah ini kece banget sih ini game pak. Padahal ini game kayak kurang terkenal gitu ya, pemainnya cuma kayak 1800. Tapi wow, kita lihat ya teman-teman ya. Dan ini baru ada update juga Killer Queen by the Dust sama Silver Chariot teman-teman ya. Yaudah ntar kita lihat lah. Ntar juga kita sekalian coba gacha-gacha teman-teman ya. Gue punya beberapa arrow untuk kita gacha. Lalu ntar juga kita coba untuk beberapa showcase sedikit-sedikit lah. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Langsung ribut pak, imagine gak sih. Oke. By the way sekarang kalau gak salah gue lagi pakai gold experience ya. Ntar kita lihat ya gold experience ya. Kita lihat ya, ini animasinya semua kece sih pak ini game pak, sumpah. Langsung skip aja lah, play. Dan ini ada lagunya, imagine gak sih? Ada lagunya. Kayaknya gue harus matiin dulu ya. Iya, kayaknya stand gue sekarang masih gold experience ya. Tuh kan, masih gold experience. Dan ya ada lagunya, imagine gak sih? Gue matiin dulu, mati dulu lagu, sial. Mati dia, oke ini ada fighting style juga, ada race juga. Dan setau gue disini ada kayak ada skin-skin tuh kalian lihat ya. Ini skin-skin nih. Ini skin apa ini anjir? Tuh ini skinnya nih ya. Ini skin apa ini anjir? The World itu ya? Oh the world tapi hitam anjir. Oke lah ya. Oke siap-siap. Kita coba untuk gold experience teman-teman ya. Gold experience. Kali kita ngurusung-ngurusung aja gak apa lah ya. Oke, pukulan M1 kayak gini coy. Wah imagine rusuh banget anjir. Gila rusuh banget anjir. Kok dia bisa pakai stand? What? Kok dia pakai stand? Standnya Dio? What? Anjir. Keras banget, buset suaranya, buset dah. Seperti biasa teman-teman ya, game Jojo emang selalu berisik anjir. Kita lihat dulu M1-nya kayak gimana. Nih kalian tuh M1-nya ya. M1-nya ada skill grab pak, imagine gak sih? M1 loh itu. Gila, kece gak sih anjir? Ini game kece loh anjir, sumpah. Padahal itu M1 doang anjir. Gue literally, oh ada boss anjir. Ada Dio, pansen aja. Ini ada Dio, ini ada boss nih. Ada Dio, aduh imagine ada boss. Grab, mampus lu Dio, sini kamu Dio. Aku pukulin papaku sendiri, mampus kamu Dio. Mati kau, ada sex pistol juga kah? Oke, imagine. Au. Santuy cuy, buset nih, Dio. Pukulin Dio. Dikit lagi Dio mati pak. Dikit lagi Dio mati, where's Dio? Where's Dio, udah Dio nih. Woy Dio, Dio mau kemana kamu Dio? RR mudah. Imagine malah gue yang dipukul. Imagine gak sih? Imagine malah gue yang dipukul. Nih apa sih ini orang aja? Pukulin Dio nya pak. Dah mati Dio mati Dio mati Dio mati. Oke okay, dapat apa tuh? Gak dapat apa-apa anjir. Oke okay. Gak dapat apa-apa anjir, imagine gak sih? Oke okay, udah. Ini kalau kalian perhatiin ada kayak bar ultimate teman-teman ya. Ini kalau kita penuh kita bisa ultimate pak. Imagine gak sih? Ultimate-nya kalau asal chat X deh. Kita naikin dulu kita coba ya. Apa ultimate ya? Gold experience ya? Gue gak tau juga sih. Apakah jadi requiem kah ultimate ya? Apa harus butuh requiem? Wah anjir sumpah nih. M1-nya aja begini pak. Imagine gak sih? Keren banget anjir nih game. Ntar abis kita lihat ultimate ini kita ganti deh teman-teman ya. Kita lihat dulu nih skill apanya sih. F apa? F gak block ya. G gak ada. T. Root step. Oke. Okay. Tapi masih dari belakang kayaknya ya T ya. Oke. Okay. Berarti ini anjir. Oke. Okay. Ini kece sih. Ini skin apa skill-skillnya tuh kalian gak bisa asal pakai. Jadi kalian mesti ada requirement kayak di belakang tuh ya kayak gini nih. Ini apa nih? Ngeheal anjir. Ngeheal musuh imagine. Ha ngeheal diri sendiri. Oke. Okay. Alright. Ha ngeheal diri sendiri kalau X apa? 7 patch mode. What? Oh ini anjir ultimate-nya. Oke. Okay. Anjir. Anjir kece banget pak. Wah anjir 7 patch mode keren. Lihat gak sih? Ini game jarang orang tahu loh tapi ternyata bagus banget loh. Lihat gak sih? Lihat cutscene-nya. Ya emang gak setara AUTES sih tapi tetap bagus anjir. Gila. Bener-bener kayak di animenya anjir. Murinya ke atas kah? Wah, murinya ke atas bener-bener kayak di anime anjir. Gila kece anjir. Mudah. Anjir kece banget semua. Cuma ini game gak banyak yang tahu teman-teman tapi keren banget pak. Mati lu di muda anjir. Wah. Gila. Ini game sumpah keren pak. Gak banyak yang tahu tapi keren anjir. Z apa Z? Z? Oke. Okay. Regrow Z ya. Kita naik pohon gitu teman-teman ya. Oke. Okay. C apa? Oh Soul Punch. Oke. Okay. Yang tadi X berarti ya? Iya bener. Yang tadi tuh Ultimate X teman-teman ya. 7 Patch muda. Oke okay, sip. Kece sih sumpah. B gak ada. G gak ada kayaknya. G gak ada ya. Iya G gak ada ya.
Oke, gak ada F. Tadi kan F1 buat ini. Q apa Q? Q buat keluarin stand lah ya. E itu untuk Barats. Barats juga gila animasinya pak. Lihat gak sih? Animasinya M1-nya sih sumpah. Lihat M1-nya pak. Gila gak sih? M1-nya kece banget gak sih teman-teman? Ini AOT aja M1-nya gak ada grab kayak gitu loh. Ini kece banget sih sumpah M1-nya. Oke, kita coba lagi coy. Apa udah, apakah ini saatnya kita PVP sama orang? PVP let's go. Kok Mio PVP kita sama Silver Chariot nih. Wah, gagal ke grab dong. Imagine what gold experience. Heal dulu, heal. Aku butuh heal ibu. Didi. Oh, mampus lu. Wah, anjir imagine. Au, Silver Chariot sakit banget, Pak. Au, Silver Chariot nge-stun lagi anjir. Mau kemana kamu Silver Chariot? Ih, mukulin orang cupu dia. Mati mau kemana kamu ya? Ha? Makan nih M1 gua. Gila tuh M1 aja ada grab ya anjir. Langsung aja coy. Aduh anjir. Kenapa tuh dia? Kok dia bisa kayak gitu anjir? Mudah. Aduh anjir. Damn. Root grab. Aduh anjir root step imagine. Mudah. Aduh anjir gue pengen M1 lagi. M1 gue sakit banget soalnya. M1 gue sakit. M1. Anjir dia jago pak. Oh my lord. Apakah gue akan mati? Gue 7 patch muda lo ya. Gantian. Gue 7 patch muda teman-teman. 7 patch muda. Mampus lo. 7 patch muda moment. Mati lo ya. Bandel lo ya. Udah kayak dijewer liat dah. Kayak dijewer anjir. Mundayona nigen nih. Mati kau. Mudah. Anjir kece banget pak. Animasinya itu loh. Keren banget anjir. Sumpah. Emang sih ini kayak 11-12 sama AOT menurut gue teman-teman ya. Cuman AOT emang ya grafiknya lebih bagus, animasinya sedikit lebih bagus. Cuman ini enggak jelek loh. Kalian bisa lihat enggak sih? Ini keren loh. Sih. Mati lu. Mati. Mudah. Boom. Meninggal. Anjir kece banget, Pak. Kece anjir. Let's go. M1 moment. Apa kamu? Makan kamu. Mau kemana kamu? Oh my god kena gua. Mati. Imagine. Oh no. Anjir gua. Imagine ya. Oke, ya itu dia untuk gold experience. Coba kita lihat yang lain ya. Ada stand apa lagi ya? Kita coba kita reset dulu. Di situ enak Pak. Reset itu kan enggak butuh apa namanya? Gak butuh roka-roka pak. Jadi kalian cuman butuh ya ngomong ke Pucci. Sama kayak di AOT ya anjir ya gak sih. Ngomong ke Pucci dihilangin standnya. Terus kalian pakai stand arrow deh. Stand arrow tuh ya nge-spawn di map sih. Kalian tinggal cari aja gampang ya. Kita coba aja let's go dapat apa kita. Please dapat skin dong. Give me skin please. Please give me skin. Lihat gayanya. Bisa lihat dari gayanya. Apa nih gayanya nih. Apa nih. Sutor Platinum. Mantap jiwa. Mau ngadu kita. Ini mudah. Mampus lu gua ora-ora. Gila sakit banget ora-ora 1,08 pak. Imagine enggak sih? Ada grab-nya enggak? Yah, dia pergi. Dia udah mati. Pantesan aja. Aduh ampun, Bang. Star Platinum Zawardum chat apa ya? Zawardum chat apa? Anjir. Star Platinum. OC untuk ground smash. Oke. Okay. M1-nya ada ininya gak nih? Bentar-bentar gue penasaran pak M1-nya pak. Sumpah. Ke dummy aja lah lama anjir. Gue pengen ke dummy. Gue pengen liat di M1-nya apakah ada grab-nya juga. Coba ada gak grab-nya? Ada pak. Anjir. Gila semua M1-nya ada grab-nya kah? Kece sih. Oke G apa G? G gak ada. T. Starfinger T. Oke. Y. Kick Barats. Kick Barats ya. Langsung ini juga Barats biasa. Barats E ya. Ada ultimate-nya gak sih ini anjir? Harusnya sih ada ya. Coba kita Z apa? Z time skip. Mampus tuh. Waduh. Anjir pak sumpah. Ada cutscene-nya semua anjir. Lihat gak? Gue harus pakai topi Jotaro. Anjir ora beatdown pak. Ultimate-nya ora beatdown anjir. Siapa nih yang kena anjir? Ini siapa yang kena anjir? Imagine gak sih?
gonna beat down. Anjir. Wih, sumpah nih kece banget sih, Pak. Ini waktu dia lagi lawan Stilidan nih kalau gak salah nih. Mati lu, gue beat down. Anjir. Ya gak sih teman-teman, ini game Jojo yang kurang terkenal tapi buh, gila kece banget sih. Ya 11-12 sama Aute lah. Kalian lihat kan, stand-nya aja menurut gue bagus loh ini. Stand-nya bagus loh, ini gak jelek loh ini. Kalian lihat stand-nya ada. Bagus pak, model-model semua bagus anjir. Gila, kece momen anjir. Time stop gak bisa pak. Gak bisa time stop pak. Dia imagine dia benar-benar ngelempar tulisan Vincent Andrew pak. Lihat gak sih? Gila nih, attention to detailnya kece banget anjir. Gak ada di Aute aja, gak ada begitu ya. Gak ada di Aute, gak ada teman-teman ya. Tidak ada di Aute seperti itu ya. Itu kayak di animenya anjir. Dia ngasih kayak selebaran gitu kan. Tulisannya Jotaro Kujo. Ini namanya Vincent Andrew, imagine gak sih? Gila kece banget anjir. Hati kau. Bentar, ini gue gak bisa time stop lah. Time stop chat apa ya? Apa emang gak bisa time stop ya? Finger. Apa emang gak bisa time stop ya? Star finger, ye. Ye apa? Oh ye, baras kan? Ura, oke. Ye gak ada ya. Ha. Oh ini dia, ha. Zawardo. Ha ya Zawardo ya. Langsung kita beat down lagi pak, abis ini pak. Mati kau. Iya mati udah, imagine. Gila nih, kece sih sumpah. Star Patrol juga kece. Coba kita reset lagi. Reset. Tadi udah lihat ya, beatdown kayak gitu ya. Anjir kece sih sumpah. Ini padahal, sumpah ini game gak terkenal sih. Mungkin 1800 tuh lumayan banyak player, tapi gak banyak orang tahu gitu ya. Tapi kece anjir. Coba kita pakai lagi standnya, dapat apa? Dapet King Crimson dong. Please give me King Crimson, aku mau lihat King Crimson ngapain. Mari kita lihat dapat apa gua. Dapat apa gua? Ya sama. Star Platinum juga, oke. Okay. Tapi kayaknya di sini nggak ada ininya sih teman-teman ya. Apa? Nggak ada kayak apa sih status-statusnya ya? Nggak ada kayak Gatly gitu-gitu ya? Kayak di stand up rate nggak ada sih. Sayangnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini mah cuma game buat seneng-seneng doang sih, buat gebuk-gebukin orang aja. Buat ngadu PvP nah di sini teman-teman ya. Oke, kita reset dulu. Reset moment, let's go. Dapat apa kita kali ini? Please, game yang bagus dong. Killer Queen ke? Gue pengen liat Killer Queen, pak. Pengen coba Bite the Dust-nya aja. Gue penasaran, sumpah Bite the Dust-nya kayak gimana ya? Pasti kece sih Bite the Dust-nya. Please, Killer Queen. Zawardo. Wah, anjir dapet Zawardo, pak. What the heck? Zawardo yang Alternate Universe, anjir. Keren banget, sumpah. Oke, kita coba yang Alternate Universe deh. Bentar, gue reset dulu. Nih, suka ngebug nih. Dia kita kalau habis pakai arrow, dia ngebug teman-teman ya. Ultimate-nya enggak ada gitu. Terus kalau kalian M tuh dia tulisannya stainless. Nah, ini kan udah ada kan The World Alternate Universe. Anjir nih. Ultimate-nya ngapain ya? Gue penasaran, Pak. Bentar kita lihat dulu ya. Kita gebukin dummy sampai kita bisa ultimate. Kita lihat ya. Ini E kayak gini. Lalu R kayak gini. Yosha gitu-gitu ya. T apa? T pisau, knife throw. G apa? Oh, revolver. Iya, revolver. Oke. Okay. Enggak ada. G. H time stop ya. H time stop sama kayaknya. F untuk ngeblok. Z untuk time skip. Z C chop anjir. C chop, imagine enggak sih? B apa? Drink coffee, Pak. Anjir, imagine drink coffee. Mencet apa tuh gua tadi B ya? N enggak ada di sini, enggak ada pose, Pak. Iya, enggak ada pose anjir. Enggak ada pose di sini, teman-teman ya. Oke. Okay. Bentar. Kita coba ultimate dulu ya. X-nya apa gitu? Gua penasaran nih X-nya apaan nih. Apakah waktu kayak dia di jembatan waktu apa ngelempar pisau ke Jairo? Anjir, emonnya begitu, Pak. Emonnya keren sih. Tapi kita lihat emonnya gimana? Anjir, emonnya diapain tuh? Imagine. Kece sih. Bentar. Kita coba lihat ultimate dulu, teman-teman ya. The World Alternate Universe. Ini gua enggak tahu langka apa enggak ya? Kalau kalian ada yang main coba kasih tahu gua, teman-teman. Ini cukup langka apa enggak? Kalau cukup langka gua simpen nih. Ada stand storage enggak ya di sini? Harusnya sih ada ya. Ntar gue coba cari deh. Oke, ini udah nih. Kita coba ke si Black Blue lagi nih. Kita coba ke si Black Blue nih ya. Sini kamu. Imagine. Gak kena. Imagine gak sih? Hilang dia anjir. Time iris. Bangke. Udah lama banget. Imagine ya. Udah gue skip dulu sampai gue baru bisa ulti, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ternyata ada storage-nya ya. Nih kalian bisa lihat ada storage apa di sini, Pak. Dia dekat jembatan. Anjir tuh berisik banget. Sumpah stand apaan sih? Berisik banget, cuk, sumpah. Ya itu storage-nya di situ tuh ya, di depan stasiun tuh ya. Stasiunnya Morio, oke. Okay. Sekarang kita akan coba ultimate ya, teman-teman ya. Nih coba kasih
Imagine. Ini siapa namanya? Anjir gue lupa. Si Ogre anjir siapa namanya? Aduh. What's the name? Aduh gue lupa anjir si Ogre Dajul ini anjir. Anjir. Shrek, Shrek. Namanya Shrek. Imagine ada Shrek anjir. Gue ulti lo ya. Mampus lo. Imagine. Kece banget. Makan di pisau. Iya gila kayak di kayak pas jalan Jairo pak. Anjir kece banget gila. Kece. Sumpah nih ini game kece sih. Kita store nih, ini stand kece nih, gue pengen simpen nih. Bisa time stop, ulti begitu lagi anjir. Simpen dulu, simpen. Taruh di sini ya. Put, okay. Kita coba lagi. Gacha moment, teman-teman. Stop yourself. Please give me anything good, man, please. Please, anything good. Killer Queen kek, Killer Queen, gue pengen lihat. Killer Queen. Yo, ilah, gold experience dong, tapi gak apa deh simpen aja deh. Nanti kalau misalkan gue punya requirement, baru gue requirement ya. Ini cukup langka juga nih soalnya nih anjir. Oke kita simpan dulu ini. Simpan momen teman-teman. Ini game asik sih. Nanti gua kasih linknya di deskripsi deh teman-teman. Dia kalian bisa main ya. Kita coba dapat apa sekarang. Killer Queen please, give me Killer Queen. Killer Queen. Bisa lihat dari posenya sih teman-teman. Kalau kalian habis nge-arrow kalian bisa lihat dari posenya tuh ya. Apa tuh posenya tuh? I imagine gold experience lagi anjir. No, I don't want gold experience. Give me something more, man. Okay, let's go. Killer Queen, aku mau Killer Queen. Gue mau liat Betadesnya kayak gimana, gue penasaran anjir. Betadesnya pasti keren banget sih. Sumpah Betadesnya pasti keren banget. Kita coba ya. Stop yourself. Stop yourself, let's go. Killer Queen. Give me Killer Queen. Anjir dapetnya Zawardo lagi anjir. Gak mau Zawardo. Tidak mau Zawardo, disini kayaknya gak bisa nge-trade deh. Kalau bisa nge-trade, gue nge-trade sama orang dan disini nggak ada yang minta-minta nge-trade sih, berarti kayaknya masih belum bisa nge-trade teman-teman ya. Harusnya oke. Okay. Kita langsung aja. Please Killer Queen. Tanya itu doang ya anjir. Dari tadi dapetnya the world, terus dapetnya apa? Star Platinum tadi sampai 2 kali ya. Gold experience juga nih apa? Super Chariot nih. Oke. Okay. Super Chariot. Oke. Okay. Kita coba lihat dulu Super Chariot gimana. Ini juga baru kan? Oke, okay, ini baru ya. Ini juga baru nih. Oke, ini gue reset dulu deh. Karena nggak biasa abis kita dapat stand itu harus ngereset pak biar ada ultimate ya. Nah ada ultimate kan? Nah, baru nih kita coba cek ya teman-teman ya. Nah, ini baris kita coba. Super Chariot kayak gimana? Oke. Okay. Alright. Asik sih. Gila sakit banget. 50 pas kali ngebaris anjir. R kayak gitu. T apa T? T. Anjir. Apaan tuh? Last shot. Y, Circle Slash, oke, okay. F ngeblok, G, H, apa H? Apa H? Gak ada anjir, G gak ada juga, oke, okay. C Rapier Slash, Z, gak ada juga anjir, apaan tuh? Anjir, apaan tuh Rapier Des? Pencet apaan tuh gue barusan anjir? Ini siapa? Coba anjir di beatdown anjir, coba kita M1 ke dia ya, apakah M1 ada itunya? Ada grabnya juga kita lihat ya. Anjir nggak ada pakainya ya. M1-nya kayak nggak ada grabnya deh. Iya. Ada deh. Ada tuh ada grabnya juga ya. Oke. Okay. Ha apa? Ya ini ha lama sih nggak ada apa-apa serius nih anjir. Hancur lu blok lu. Makan lu sini. Udah kita naikin dulu ultimate ya teman-teman kita lihat apa ya. Ultimate-nya apa gue pengen lihat pak. Coba G. Ada kan? Anjir ngapain nih gua? Apa nih? Anjir! Anjir kece banget! Lepas armor pak! Kayak di animenya anjir! Anjir jadi lebih cepet! Gila sakit banget anjir! Sakit banget barusnya! Imagine! Anjir lari kenceng banget! Lihat gak sih? Lari kenceng banget! Imagine what is this? Lari kenceng banget! Anjir kece banget! Ultimate-nya apa itu? Ultimate-nya tadi. Ultimate yang tadi tuh. Oke. Okay. Mati kamu nih orang tadi di Pomino nih anjir. Sini lu udah aja gua kesel banget sama lu anjir. Mana dia? Ini orang tadi nih kesel banget gua sama nih Pomino nih anjir. Sini lu ya. Mampus udah dipukul serek. Dipukul serek imagine. Ih dia dapat stand yang ada skinnya dong anjir. Tuh kan ngesen kan. Mampus lu. Gue baras momen. Langsung kita ulti teman-teman ya. X apa ya? Gue penasaran ultinya apaan nih anjir Polnareff.
Zawardo momen kan, mampus lu. Mampus lu di ulti lu. Mampus lu di ulti sama Dual Alternate Universe. Terus aku bangun. Best moment. Imagine gak sih, sumpah ini game bagus loh pak. Gue heran dah kenapa dikit yang main ya anjir. Bye. Ampus lo. Aduh anjir. Au, ibu sakit. Gue mau liat ulti ngapain, sabar. Aduh, maaf. Malah lo yang kena anjir, mana tuh orang. Ini si orang Dajul nih ya. Mana tuh orang. Oh ini. Wah, imagine dia hilang pak. Wah, hilang kemana dia anjir. Shit, what the hell? What is going, man? Oke, okay, ini ada orang. Gue pengen coba. Gue pengen coba ulti dulu ya. Ulti moment. Ulti ngapain? Anjir, ulti ngapain dah? Gak ada ultinya, pak, sumpah. Silver Chariot gak ada ultinya. Kayaknya ultinya tadi yang ngelepas itu ya. Ya, sih. Ultinya kayaknya tadi yang ngelepas armor dah. Soalnya gak ada X tuh. X gak ada. Coba kita H ya. H lagi. H. Atau G gak ada. G itu kan gak ada kan. Ini kayaknya Silver Chariot gak ada ultinya nih. Gak ada cutscene ya teman-teman ya. Gak ada cutscene ya, dia cuma kayak ngelepas armor gitu doang jadi OP udah. Abis dilepas armor jadi OP, jadi lari kenceng gitu. Tuh lari dia kenceng banget. Oh mau ngadu kita, aduh anjir sakit banget gila. Mati kamu. Hura. Mati lu. Vivi, aduh si. Oh mampus, oh C. Rapier Des tuh C. Oh shit man. Gua hak bisa gak? Mati lu, mati kamu. Gak kena kamu barusan baras kan? Mati kamu. Mana dia anjir hilang, imagine gak sih? Oke, teman-teman, kayaknya itu aja video kita untuk kali ini. Anjir, ntar yang Killer Queen Battle Desk gue coba dapetin deh, gue coba showcase ke kalian ya. Ya, kalau kalian mau main game ya, gue akan taruh di deskripsi teman-teman, kalian bisa langsung main aja teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini karena udah kelamaan. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.